Okey, bila kita tengok soalan ni, dia kata AP garisan ni. Okey, nisbah dia 3. Nisbah dengan PB. PB yang ini. Okey, PB. Sekejap eh. Okey. PB. Yang ini dia kata 2. Mudah macam tu. Okey, kita lukis semula. Okey, kita lukis semula. So, kita ada titik. Yang pertama, kita ada titik A. Negatif 11, 5. Kemudian, kita ada titik P. X dengan Y sebab nak cari. Kemudian, titik B. 4, 0. So, nilai di sini dia kata 3. Nilai di sini 2. Jadi mula-mula medan nak consider nilai X dahulu. X sama dengan medan cross yang ini. 2 ni kita cross, kita tuju tempat X terlebih dahulu. Jadi dekat situ medan dapat 2 darab negatif 11. Tambah medan ambil garisan ni pula, medan cross ke sini, medan serang nilai X dahulu. So medan akan dapat 3 darab dengan 4 bahagi dengan 3 tambah 2, 5. Okey. Negatif. Kita terus tekan kalkulator lah yang ini. Negatif 22. Kita tak payah congak. Kita ada kalkulator. Kita terus buat pecahan kat situ. Sekejap eh. Medan tekan sekejap. 2 darab dengan negatif 11 tambah dengan 12. Sekejap eh. Okey, kat situ media dapat negatif 10. Bahagi dengan 5, kat sini media dapat negatif 2. Okey, selesai dah nilai X. Sekarang media nak cari nilai Y pula. Nilai Y, media ulang yang sama. 2 darab tambah 3 darab bahagi dengan 5. Kali ni Madam nak tengok nilai Y pula. So yang pertama ni 5. Yang kedua ni 0. So dapatlah 10 bahagi 5, 2. Jadi koordinat titik P ialah nilai X negatif 2, nilai Y 2.